Trans Nusantara FC berhasil mencuri 3 poin di Pulau Dewata menghadapi Arema FC. Paulo Sitanggang El Capitano memimpin rekan-rekannya untuk tampil luar biasa. Trans Nusantara FC memang bukanlah klub yang diunggulkan, kan, tetapi sejauh ini di musim ini Trans Nusantara FC menjadi klub yang penuh dengan perhitungan lawan. Terharu sekali menyaksikan pertandingan Trans Nusantara FC pada laga malam hari ini. Semoga saja para pemain Trans Nusantara FC selalu dalam keadaan baik sehingga dapat memberikan hal yang terbaik untuk Onyx Ungu. Ranskan dia.